Kalian pada tahu kan apa itu? Yes, itu corn dog, cemilan kesukaannya si Han Ji Pyeong. Ya, corn dog kalau Korea-Korea gitu. Yang lumer-lumer, habis itu banyak kejunya. Seperti biasa, sebelum bikin kita ngopi dulu supaya kita fokus bikinnya. Oke, di sini aku mau aktifin raginya dulu ya, pakai air anget, gula sama ragi. Tapi angetnya jangan terlalu panas. Nah, untuk isiannya bebas sih, tapi kalau aku mau sosis sama mozzarella. Terus di sini ada tepung terigu, kasih garam dikit, baru deh kalian masukin ragi yang udah diaktifkan tadi. Nah, terus aduk-aduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah, tutup pakai kain sekitar ya 20 menit lah sampai dia mengembang. Terus tinggal kalian bundel-bundel gitu deh. Baru balurin ke tepung roti. Boleh 2 kali atau 3 kali, terserah kalian. Terus goreng deh. Gorengnya jangan dengan api yang terlalu panas ya, sedang-sedang aja biar benar-benar si adonan rotinya tuh matang kayak gitu. Nah, habis itu jangan lupa untuk ditiriskan. Setelah ditiriskan, boleh kalian kasih saus apa aja. Kalau aku di situ pakai saus keju sama pakai saus sambal. Sudah deh jadi corn dog kesukaannya Akang Han Ji Pyeong. Siap. Udah bukan membuatnya, bisa juga jadi ide bisnis kalian. Bisa digoreng setengah matang gitu, terus kalian frozen deh. Begitar, ngopi sih bro, bye-bye.